Terima kasih Anda masih menyaksikan Megapolitan akhir pekan Minggu. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik pengunjung yang datang ke Monumen Pancasila Sakti, yaitu Sumur Maut. Sumur Maut ini dahulu digunakan oleh PKI sebagai tempat dibuangnya para perwira TNI Angkatan Darat pada tragedi 30 September 1965 silam. Lubang ini memiliki kedalaman 12 meter dengan diameter 75 cm. Sumur Maut ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang. Mereka datang untuk melihat secara langsung Sumur Maut tersebut. Namun tidak hanya melihat, ada juga yang sengaja datang untuk mendoakan para pahlawan revolusi. Sumur tua ini ditemukan oleh Sukitman pada tanggal 3 Oktober 1965. 3 hari setelah tragedi G30 SPKI, sempat terjadi kesulitan ketika pengangkatan jenazah dari dalam sumur. Karena lubang yang cukup dalam dan diameter sangat kecil, hanya cukup untuk satu orang saja. Jadi pada waktu itu atas perintah Panglima Komando Strategis Mayjen Soeharto waktu itu ya, diperintahkan kepada Resimen para komando angkatan darat di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo, dia langsung masuk ke wilayah ini. Dan ada salah satu orang dari anggota RPKD namanya Sei Santoso, Khairul Imam Santoso, dia yang menemukan sumur ini atas petunjuk dari orang yang berhasil meloloskan diri, yaitu seorang polisi yang bernama Sukitman. Pak Sukitman itu sebelum meninggal, hampir setiap tahun kalau ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, beliau datang ke sini. Dan terus dia bernostalgia, bercerita bahwa dia ditahan di mana, ditaruh di mana, sampai dia mendengar suara-suara teriakan sebagainya gitu, yang terjadi di Lubang Buaya ini. Sumur ini memang sengaja dipugar, diberi pembatas, agar sumur tersebut tetap terjaga keasliannya. Sumur ini dilindungi oleh atap terbuat dari kayu dan 4 tiang yang terukir. Dibuai, dibesarkan bunda. Sisi atapnya juga terbuat dari kayu dengan ukiran yang indah dan terdapat 7 lekukan tingkat yang menandakan 7 pahlawan revolusi dimasukkan ke dalam sumur ini. Di tengah-tengah terdapat sebuah cermin dengan tepian kayu yang terukir. Cermin ini berfungsi untuk membantu pengunjung agar dapat melihat dalamnya sumur, walau sebenarnya hanya lampu saja yang terlihat. Pada Monumen Pancasila Sakti juga terdapat sebuah monumen dengan patung burung Garuda dan patung ketujuh perwira yang dimasukkan ke dalam sumur maut tersebut. Inilah yang menjadi salah satu alasan dibangunnya Monumen Pancasila Sakti, yaitu untuk mengenang tragedi G30 SPKI. Untuk itulah, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan di setiap tanggal tersebut, selalu dilaksanakan upacara untuk memperingati hari bersejarah tersebut. Pembacaan Naskah Pancasila oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, harapan saya ke depan, saya kira monumen atau museum ini menjadi arena edukasi untuk anak-anak, untuk bangsa kita, dengan harapan bahwa telah terjadi suatu peristiwa di sini yang menggemparkan dan yang membuat kita sedih gitu ya. Bahwa ada suatu sumur tua yang dimasukkan 6 orang jenderal dan 1 orang perwira pertama, dan itu sudah terjadi pada masa lalu. Kedepannya bagaimana? Jadi peristiwa ini menjadi ingatan kita bahwa jangan sampai lagi terjadi peristiwa serupa yang menimpa anak bangsa. Jelas ini akan menjadi suatu interupsi kemajuan. Kita sudah mengembangkan bangsa dan negara dengan baik, tiba-tiba diinterupsi oleh suatu peristiwa, kita setback lagi ke belakang. Maka bangsa ini tidak akan tumbuh dengan baik, tidak akan menjadi besar karena selalu diinterupsi dengan hal seperti ini. Maka inilah yang saya kira kesaktian Pancasila itu menjadi sesuatu yang sangat relevan ya untuk disampaikan, bahwa sudahlah kita bicara yang lain-lain sampai di sini. Kita kembangkan Pancasila sebagai perekat bangsa, dan kita memotivasi bangsa ini untuk melihat masa depan yang jauh lebih bagus. Ini sebagai ingatan kita. Itulah sedikit cerita di balik monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Marilah kita mengamalkan butir-butir Pancasila. Tidak hanya sekedar slogan di mulut kita, akan tetapi diaplikasikan dalam sikap keseharian kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negaranya. Usai sudah Megapolitan akhir pekan minggu kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Megapolitan akhir pekan minggu selanjutnya dengan tema yang lebih menarik pastinya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Thank you.